Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alainal imana wal islam wa akhrajana bihima min zulmatil syirki wal awham. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan addakhilha 'inda kitab. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-barakil kirami wal asyahina wa asyahin ila muntal islam. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa qala ta'ala aidan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw innahu bima ta'malun basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Wa qala Al-Imam Junayd Al-Baghdadi arba'u khisalin tarfal 'abda ila 'ala darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu al-khilmu wa tawadu' wa sakha wa husnul khuluq wa hiya kamal iman. Yang terhormat guru kita pimpinan Pondok Pesantren As-sa'adah yaitu Abah Kiai Haji Ahmad Ghazali, mudah-mudahan beliau beserta keluarga dan para putrinya diberikan kesehatan panjang umur, istiqomah dalam mengembangkan dakwah Islamiyah, juga diberikan keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat juga Kiai Haji Ngemadudin Isman yang sering viral, mudah-mudahan beliau juga istiqomah dalam pengembangan dakwah Islamiyah, juga diberikan kesehatan panjang umur, keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat juga Ibu Ida, mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan panjang umur, keselamatan dan keberkahan oleh Allah. Yang terhormat Wakil Wali Kota Tangsel yaitu Bapak Hedi, mudah-mudahan beliau juga istilahnya dikuatkan iman Islamnya, berikan kesehatan panjang umur, selamat dan berkah baik dunia maupun akhirat. Yang terhormat Ketua FSUI yaitu Abdul Rauf Syafi'i, mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan panjang umur, istiqomah dalam beribadah, diberikan rezeki yang luas, selamat dan berkah. Yang terhormat aparat pemerintah yang lain seperti camat atau wakilnya, kemudian banser juga tak lupa yang senantiasa turut berjuang dalam pengembangan dakwah Islamiyah, dalam hal ini hidmat kepada NU. Yang terhormat para kiai yang lain, asat yang lain, juga kepada khususnya para santri, baik santri laki-laki maupun putri, semoga oleh Allah diberikan juga kesan panjang umur, keterbukaan ilmu, dapat ilmu yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang bermanfaat di masa depannya, juga diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada pembawa acara atas saya diminta untuk bicara. Sebenarnya saya kalau dulunya mah harusnya yang apa? Yang kedua ya, yang kedua. Karena apa? Ini pertandingan nasabiah yang viral ya. Jadi temanya apa nih? Nasabiah. Janganlah sama saya kedua. Ki Imad bicara nasab, saya bicara nasib. Iya. Iya kan? Karena nasab dan nasib itu merupakan dua masalah yang tidak terpisahkan. Ya, atau sudah mulazamah. Kalau dalam ilmu mantik, ilmu logika namanya dilalah iltizamiyah gitu ya. Iya. Tapi istilahnya no problem ya. Yang penting kita ini di sini diberikan apa istilahnya keikhlasan ya, supaya kita ikhlas dalam menghadiri acara ini. Dan alhamdulillah dengan hadirnya kita di majelis ini berarti kita sudah melaksanakan ya perintahan dari Rasul ya, yaitu kita termasuk apa mengerjakan syiar Islam ya. Nah, itu banyak lah karena di kita banyak ya. Cuman nggak saya terangin waktu sempit ya. Iya. Yang jelas di sini ya, kalam dalam ilmu zikir kita menghadiri acara begini ini termasuk kalau di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ya jilid 11 halaman 202 tuh ya, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau terbitannya itu terbitan Maktabah atau Fikih Mesir. Nah, ini kita ini termasuk zikir badan bil wafa. Artinya kita zikir kepada Allah, kita selalu ingat kepada Allah dengan mengerahkan segala bentuk seluruh badan kita dalam mereka untuk ibadah kepada Allah. Tadi kan ada istighosah ya, itu masya Allah, itu zikir bil badan, zikir badan bil wafak ya. Nah, kalau dalam ilmu tasawufnya namanya apa? Termasuknya apa? Asyukru bil arkan ya, asyukru bil arkan. Karena apa? Syukur itu terbagi pada 3 bagian. Sebelum saya mencari syukur, kita artinya syukur itu ya. Nah, itu asal syukur kalau di dalam kitab apa Iqodul Himam ya. Karena Imam Abdul Rauf Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Di pada halaman 46 bisa dibuka itu ya. Terbitannya Darul Kutub Ilmiah Bait Lebanon. Bahwa syukur itu asyukur huwa farul qalbi bil mun'imi bi ajri ni'mati wa yata'adda dzalika bil jawari wa tanbasitu bil awamir wa tanfakku aniz zawajir. Artinya kita gembira hati kita ya, bisa melaksanakan tadi zikir badan bil wafa, istighosah dan yang lainnya. Dan apa? Semuanya itu tidak lain kita menyatakan syukur kita berterima kasih kepada Allah yang memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat ya, nikmat panjang umur, nikmat apa ketaatan dalam beribadah sekarang dan yang lainnya. Nah, kemudian rasa gembira itu meramat ke dalam tubuh kita sehingga kita istilahnya secara tidak langsung kita apa menyadari bahwa kita ini harus melaksanakan perintah Allah ya itu. Karena ini termasuk istighosah ini merupakan salah satu daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ya. Istighosah, tahlilan ya, hormat bendera ya, cium tangan kepada orang tua, apalagi itu yang lain-lainnya ya. Semuanya itu ajaran Ahlussunnah wal dan tidak haram ya. Itu di kitab bisa dilihat kitab di Qur'annya zalika wa ma yajru syairallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan kepada syiar Allah maka dalam hatinya terdapat ketakwaan hati. Ya kalau ditafsirin mah bingung ya. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Dzul Mansur, kitab Al-Mansur, cuman menggunakan pendekatan hadis approach ya untuk sebagai penjelasan masalahnya. Jadi situ Imam As-Suyuti menggunakan suatu hadis yang berbunyi wa ahraja Ibnu Abi Syaibah ya an ato an suila an sa'idullah faqala hurmatullah wa tinabu suhtillah wa tiba'u taatihi fadzalika sa'idullah. Artinya syiar Allah itu asal Islam adalah apa-apa yang dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan tadi ada pembacaan la ilaha illallah ya, salawat Nabi segala macam, dan sudah barang tentu itu banyak dalil-dalilnya di Al-Quran dan hadis, juga terutama di kitab-kitab ilmu tauhid dan ilmu tasawuf banyak gitu ya, cuman bisa nggak uraikan terlalu panjang. Kemudian jauh dari murka Allah kan, jauh dari murka Allah ya, semuanya mengandung ketaatan kepada Allah, dan kita dengan melaksanakan begini kita berarti apa tuh ikut kepada perintah Allah dan menjadi larangan Allah, itulah syiar Allah ya. Itu namanya istilahnya kita juga tadi bersyukur ya, karena tadi syukur itu terbagi pada tiga bagian. Satu zikrul asyukrul lisan atau zikrul lisan, asyukrul lisan atau asyukrul bil lisan, artinya kita berterima kasih kepada Allah ya atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kita menyebutkan tadi nikmat Allah, alhamdulillah saya diberikan oleh nikmat oleh Allah ya, kesehatan panjang umur sehingga saya ini bisa menghadiri acara ini gitu ya, dan alhamdulillah saya dengan ini bisa bersilaturahmi ya, semuanya bisa bersilaturahmi dan segala macam lah. Atau saya alhamdulillah anak saya bisa bersantai di sini ya, mudah-mudahan ibunya manfaat gitu ya. Itu termasuk asyukur bil lisan. Itu ada lah, dalilnya adalah ya, ada semuanya. Wa amma bi ni'matil rabbika, hadis bisa di ini ya, bisa dilihat lah yang bisa. Saya singkat aja ya, nggak usah di panjang-panjangin. Keduanya asyukur bil arkan, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan cara menggerakkan segala bentuk badan kita untuk bisa ikut serta menghadiri jalannya acara ini ya. Terakhir, seperti kita juga cinta tahlilan, cinta maulid Nabi ya, cium tangan sama orang tua ya supaya mendapat keberkahan, cinta kuburan juga kuburan kan sekarang ini masuk sarkom ya, ada kuburan juga ya, cuman bukan menyembah, itu masih wasilah supaya kita ini bisa melihat mati dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu asyukur bil arkan. Dan itu dari dalilnya juga di surat As-Sa'adah adalah bisa dicari ya. Ketiga, nah, kemudian dengan asyukur bil arkan ini, wah alhamdulillah ya, kita ini semuanya mayoritas terlalu bersaudara lah ya, meskipun kita tidak tahu nih asal usul kita ya, kita tahu pertama kan saling berhubungan kalau satu silsilah ya. Makanya itu pasti ini sesuai dengan hadis Nabi ya, sebagaimana itu hadis Nabi itu hadis sahih dari Imam Ibnu Mas'ud, kalau di Fathul Bari itu hadis nomor 3336 ya. Itu bisa dilihat di kitab Fathul Bari, ada hadis yang bernama al arwahu jududun mujaddadah fabatu arafa minha uhtulib wa ma tarakra minha uhtulib. Artinya kita ini roh-roh kita ya itu bagaikan bertentara yang bersatu, apabila kita saling kenal mengenal maka akan tadi terjadi istilahnya bisa juga perdamaian ya, kasih sayang segala macam lah, cinta kepada keluarga, cinta kepada saudara, umumnya cinta kepada umat Islam, begitulah semuanya ya, karena kan semua muslim itu bersaudara ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, sebaliknya kalau misalnya tidak saling mengenal pasti cekcok ya, perselisihan. Makanya kita ini bersyukurlah, mudah-mudahan kita ini semuanya ini diberikan oleh Allah supaya kita bersatu ya, terutama bersatu dalam mengembangkan dakwah Islamiyah ya, cinta kepada ulama-ulama ya. Dan alhamdulillah pula ya, ini dengan kitanya Asbul Arkan ini kita tahu sekarang yang apa? Yang viral itu masalah nasab ya. Cuman saya bicara nasib ya. Ini nasab. Ya itu aja itu ya. Dan apa? Cuman gini, kita bersyukur juga kepada Allah ya. Dulu orang-orang tua kita ya, leluhur kita tidak pernah tuh apa istilahnya mengungkapkan nasab-nasab ya yang menjadi kebangsaan, enggak, itu dilarang terang, karena saya yakin leluhur kita termasuk Kalisongo dia tahu dengan berdiamnya itu ya, itu termasuk ketaat kepada Allah, karena kan diam itu kan dalam ilmu tadi kan mubah ya, kan Nabi juga kan misalnya manusia biasa misalnya apa istilahnya makan minum segala itu kan mubah, tapi kalau diniatkan ibadah hukumnya jadi sunnah, karena segala bentuk perbuatan Nabi itu berputar di sekitar wajib dan sunnah. Makanya dulu leluhur kita diamlah, gak mengungkaplah turun-turunan mulia segala macam, enggak lah. Dalam rangka apa? Menjaga jangan sampai terjadi musibah atau bencana nasab gitu. Iya. Makanya alhamdulillah lahirlah berbagai macam ulama-ulama ya, ilmuwan-ilmuwan muslim di kalangan leluhur kita ya, banyak ya. Semuanya banyak. Ada jadi wakil presiden, ada pimpin pesantren segala macam ya. Ya siapa tahu juga wakil apa wali kota aja. Wah turun orang hebat ya. Cuma kita nggak tahu aja ya. Tuh, wah ternyata begitu. Masih satu sisi lah sama ibu saya. Iya, ibu saya kan abahnya orang Lengkong asli itu cucunya Ki Azhari Lengkong. Nah, Ki Hajar Al-Asqalani itu turunan ke-7 Arya Wangsa, turunan ke-11 Arya Wangsa, turunan ke-7 Arya Wangsa Kara gitu ya. Cuman kan kalau kita ngomong-ngomong merasa bula malu ya, khawatirnya jadi bencana. Ntar lu kalau mau jadi orang, nih minum air gua nih supaya berkah jadi orang gitu ya. Gitu ya. Terus menipiro ntarnya ya. Janganlah. Maka leluhur kita itu menyembunyikan nasab-nasabnya ya, sehingga supaya anak turunnya itu cinta ilmu, mau pesantren, mau ngaji, mau menjadi orang-orang yang cinta ilmu, cinta akhlakul. Karena kalau ada tuh ya bencana nasab ya, karena bencana nasab itu diterangkan di dalam kitab Adul Farid ya, Saras Johar Tauhid ya. Itu di halaman 508 itu yang menjelaskan tentang bait ini hal 135 ya, kal uzbi itu wal jelas. Nah ini ada 7 perkara yang bisa menyebabkan takabur seseorang, di mana takabur itu merupakan salah satu bencana nasab ya, bencana nasab tuh ya. Pertama apa itu? Al-ilmu ya, satu al-ilmu, keduanya apa? Al-amal wal ibadah ya, keduanya, ketiganya an-nasab wal hasab, keempatnya al-jamal, kelimanya al-mal, keenamnya al-quwwatu wasyiddatul batshi, ketujuhnya al-atba, al-ansor, al-awan ya, terus al-talamizah dan sebagainya ya. Nah ini apa perlu disebutkan? Perlu ya, boleh ya. Nah, kan al-mal kan masuk jauh itu ya. Ya, jadi gini udah yang kedua kita tadi udah ilmu dulu ya, perdalam ya. Udah ilmu perdalam, kita amalkan ilmu semampu kita kemudian berakhlak mulia ya. Karena kalau nggak begitu tadi bencana nasab nih, tadi al-ilmu. Tapi ya ilmu sudah kita belajar untuk pesantren ya. Tapi kalau kita nggak ada rem tadi ilmu tauhid dan ilmu tasawuf hancur ini. Makanya itu ada 3 unsur ajaran Ahlussunnah Jamaah yang harus kita pelajari, harus kita kuasai. Satu ilmu fikih, kedua ilmu tauhid, ketiga ilmu tasawuf. Itu diterangkan di dalam kitab Qibatul Aqiyah ya, Untuk aku terangkan itu karena Syekh Said Bakri Al-Makki ya, ada tuh. Ada situ wa ta'allaman ilman yusahi ta'atan wa aqidatan wa buzatil qalba uskula ya. Hadis salasu fadu'ainin fa'rifan wa ma biha najatun wa tila. Surah ya, kepanjangan tadi ya. Udah ilmu. Nah kalau misalnya kita nggak punya rem ya, nih gua nih dulu di pesantren gua paling jago alfiah ditalar yang 1002 beb ya, kalau di Pandar Gedang tuh 1003 ditambahkan wau kepada iya, karena di dalam kitab alfiah nggak ada menurutkan wau kepada iya, saya talar semuanya dari atas ke bawah, bawah ke atas, itu alfiah bersebas tuh saya talar itu semua pokoknya. Nah ini kalau kita nggak punya rem, kita memandang orang lain rendah ya. Misalnya, atau apalagi situ malah nggak pernah pesantren ya, itu mah nggak dianggap ya, ini bahaya, ini takabur sujud ya, ahli sodakoh, ahli nggak tidur malam ya, segala macam ya, pokoknya wah amalnya banyak lah, ibadahnya banyak, sehingga memandang orang lain lah itu. Nah, ini bahaya, itu bisa takabur ya, iya, bisa takabur ya. Misalnya lagi, gua punya nasib pula, makanya gini-gini, atau siapa dulu dong turunannya gitu ya. Nah ini bahaya ya, iya bahaya itu ya. Yang ketiganya, an-nasab wal hasab, ya nasabnya mulia, kemudian hasabnya, waduh turunan bangsawan ya, segala macam ya, gini-gini, turunan orang hebat lah, turunan wali kota, turunan camat ya, ya turunan apa misalnya hartawan gitu ya, macam-macam. Coba nasabnya kalau kita bangga itu bahaya ya. Nih di dalam darah saya mengalir apa darah Rasulullah, di dalam darah saya mengalir darah Walisongo. Wah bahaya ini kalau saya mah mendingan gini, di dalam darah saya mengalir bukek siansu wasin liyo pendekar super sakti. Gitu beres ya. Kalau ngomong gitu waduh bahaya itu ya, bahaya. Iya makanya kita berterima kasih kepada orang tua kita yang telah menjadikan nasab-nasab iya itu iya ya gitulah ya. Kalau kita misalnya ingin ngasih sesuatu kan diukur dengan keilmuan ya. Kalau kita istilahnya ingin menjadi manusia mulia harus berilmu dan harus berakhlak mulia. Itulah ya, bukan nasab ya. Iya, ini berhubung ilmu nasab orang ini macam-macam ya. Orang seluruh kita bukan orang yang tawadhu ya, itu tadi mubah dengan diam itu taat karena menghargai dia ya, menghargai mereka. Itu kan salah satu daripada ajaran ilmu tasawuf itu, dan juga bahkan ajaran ilmu tauhid itu ya. Iya. Terus tadi sampai mana tadi? Iya, sampai mana tadi? Lupa tuh an-nasab. Nah ya kalau misal tadi misalnya kita apa tadi tuh kita nasab mulia kemudian ini ya, nah, itu kan bahaya. Justru kalau kita ingin menjadi mukmin yang sejati tadi harus berilmu dan berlaku ya, sebagaimana diterangkan ya di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Hakim An-Naisaburi pada jilid 1 halaman 147 terbitan Darul Fikr Lebanon tuh ya. Ada hadis yang berbunyi apa tuh? Karamul mukmin dinuhu wa muru'atu atuhu wa sabuhu. Artinya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada agama yang kuat. Agama kuat juga bukan agama yang kalau belajar kopas ya, bukan kopas ya, belajar langsung ke pesantren As-sa'adah misalnya ya, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf dan sebagainya ya. Karena ketiga ilmu tersebut dan yang lainnya itu hasil pengkajian daripada Al-Qur'an dan hadis ya. Sudah kan masih bahan Al-Qur'an hadis. Kemudian dijabarkan oleh ulama dalam bentuk applied science yaitu tadi ya, kitab-kitab yang lain ya semuanya, fikih, tauhid, tasawuf, kemudian ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu balagh dan segala macamnya. Itu namanya applied science, ilmu terapan atau kalau ilmu instan ya, ilmu instan. Nah kalau sudah menguasai ilmu tersebut ya, wa muru'atuhu aku dan kebesaran jiwanya terletak pada wawasan berpikir yang luas dan bijaksana, ya. Karena kan dengan ilmu itu kita segala sesuatu diukur dengan keilmuan. Jangan sampai kita jatuh, ya. Jangan sampai kita menilai sesuatu salah dan bahkan bertentangan dengan ilmu. Nah, salah, ya. Ah, jadi kalau kita menjadi seorang mukmin yang baik itu tadi, ya, yang sejati, berilmu, kemudian dengan keilmuan itu kita mempunyai atau berpandangan dengan suatu pandang yang luas dan bijak sana, gitu ya. Dan kebangsawannya itu terletak pada akhlaknya yang mulia, tuh ya. Banyaklah kita akhlaknya, ada banyak banget ya. Quran hadis itu banyak enggak? Banyak. Cuma akhlak mulia itu jabarin lagi. Cuman saya tanya satu-satu ya. Kebanyakan, ya. Itu kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada jilid 3 halaman 69 terbitannya Darul Fikr Baitul Banon, ya, itu ciri akhlak mulia menurut Imam Yusuf bin Asbat itu ada 10. 1, khilatul hilab, 2, husnul insaf, 3, tarku talabin asharat, 4, tahsinu ma yabduna sayiat, 5, ittibasul ma'zirah, 6, ihtimul adza, 7, arruju bil mat'ala nafsi, 8-nya at-tafarrudu bi ma'rifati uyubi duna ghorihi. 9-nya talakul wasil shogir. 10-nya lutful alami liman duna waliban pau. Yang satu aja yang terakhir. Jadi kita sebagai mukmin, ya, tadi kita harus berakhlak mulia untuk mencapai suatu kemuliaan di sisi Allah, yaitu lutful kalami liman duna waliban pau. Jadi kita dalam berkata harus sopan santun, ya. Bertutur yang lembut, ya, meskipun kita nasab mulia, udahlah kita mah turunan petani lah gitu ya. Ya, jangan misal waduh ini di dalam diri saya mengalir turunan Rasulullah, di dalam diri saya turunan Walisongo. Ya, bahaya ya. Jangan ya. Kemudian kita beradaptasi baik di lingkungan pesantren, di masyarakat maupun yang lain, jangan sampai menyakiti ya, sampai menyakiti. Sebaliknya orang yang tutur katanya kasar, ya, bahkan menghina, apalagi menghina kiai, waduh bahaya ya. Siapapun orangnya, ya, kalau menghina kiai ulama, menghina para wali, itu sama dengan makan minum racun gitu ya, racun yang mematikan. Itu bisa dilihat kita pas ada ya, bukan doktrin tapi itu langsung pesan daripada wali kutub ya, pesan daripada itu. Sebaliknya kalau orang misalnya tadi berkata kasar ya, kasar segala macam, misalnya kiai apa itu cucurut, ini bahaya nih, aduh yang saya itu bahaya lah ya. Dan tidak kemungkinan kita juga bisa berbuat begitu ya, ini cuma itibar ya, itibar. Kemudian kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sehingga kita merasa diri kita lebih pintar ya, lebih mulia, lebih hebat. Sedangkan kalau kita merasa diri kita lebih pintar, menganggap lebih baik daripada orang lain, meskipun yang berkatanya itu surat ulama besar ya, tetap itu dalam ilmu tasawuf itu masuk dalam apa istilahnya tuh bodoh original ya, bodoh original tuh ya, iya bodoh original ya, karena dia tidak paham ya isinya tasawuf ya itu. Apalagi tadi, nah tadi udah ya. Kemudian khairun nasi anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Iya. 3 ya. Tempatnya. Kalau udah waktunya ditepak aja ya. Ditepak. Bagi dua lagi. Ya, udah. Yang kedua al-jamal. Misalnya kalau perempuan cantik, lelaki ganteng ya, jangan pede ya. Jangan pede. Itu takabur ya. Iya, belum tentu laku ya. Kenapa? Semua yang ada di dunia ini ya, baik itu semuanya pergerakannya, termasuk ilmu-ilmu sejarah semuanya, termasuk ilmu DNA ya, ilmu nasab, ilmu DNA itu semuanya ilmunya Allah ya, ilmunya Allah. Bahkan Allah itu tahu tentang ilmu tersebut sejak diajali sebelum diciptakan makhluk. Semuanya tahu dengan semua baik ilmu sains maupun ilmu agama ya, termasuk tadi ilmu nasab, semua ilmu Allah. Namun yang namanya ilmu itu tidak 100% kebenarannya. Karena itu hal yang mungkin. Kalau misalnya kita meyakini hal yang mungkin atau yang pasti, kemudian dipastikan atau dimustahilkan, kalau dalam ilmu tauhid itu termasuk pelaku sumber kekufuran, ya. Udah ada sebelumnya nantilah. Yang limanya al-malu, dia punya harta banyak, kedudukannya tinggi, kalau merasa lebih hebat segala macam, itu akan akan bahaya, ya. Demikianlah dia singkat ini. Saya mohon maaf nggak bisa melanjutkan karena waktu terbatas. Mudah-mudahan apa yang saya tadi uraikan, ya, bisa bermanfaat. Kalau Anda tidak setuju, tinggal saya mohon maaf dan nanti saya diprotes lah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.